Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya channel YouTube Lapak Merah Sumardiono Lumajang. Bagaimana kabarnya pemirsa? Baik-baik saja tentunya bukan? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, seperti biasanya pada kesempatan kali ini edisi hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Kembali saya akan update video atau review tentang pesanan-pesanan dari pemirsa yang setia pesan pada Pandai Besi Lapak Merah Sumardiono Lumajang. Nah, pada kesempatan kali ini pesanan yang akan kita review adalah datangnya dari saudara kita ya, atas nama Eva Pravitasari yang ada di Tekung Lumajang, Jawa Timur. Assalamualaikum, Mas Eka Pravitasari, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu bahagia bersama keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, Mas Eva Pravitasari ini memesan pada Lapak Merah, yaitu celurit yang legenda ya di Kabupaten Lumajang, yaitu celurit Pantuni Tembus Gagang ya, yang sangat fenomenal di daerah Lumajang, Jawa Timur. Nah, agar pemirsa tidak penasaran, mari kita lihat pemirsa bagaimanakah bentuk bilah dari celurit Pantuni pesanan dari Mas Eva Pravita yang ada di Tekung Lumajang. Nah, seperti ini ya pemirsa, ini adalah penampakan dari celurit Pantuni ya, yang celurit yang melegenda di kota Lumajang ya. Ini penampakan beserta sarung kulit sapinya ya pemirsa ya. Nah, agar lebih jelas mari kita bedah pemirsa. Kita review tentang deskripsi dari celurit Pantuni ini yang melegenda di kota Lumajang. Kita buka pelan-pelan ya pemirsa. Wah, sangat mantap sekali pemirsa. Bentuk dari celurit Pantuni ini ya, sangat melegenda di kota Lumajang. Nah, adapun untuk spesifikasinya sendiri, bahan yang kita gunakan adalah dari bahan permobil pemirsa ya, dengan ketebalan kurang lebih antara 4-5 mm. Sedangkan bagian terlebar dari bilah ini adalah sekitar 4,2 cm. Nah, ini adalah bagian yang terlebar dari celurit Pantuni ya, di bagian lengkungnya ini. Nah, adapun untuk panjang tegaknya sendiri pemirsa, jika ditarik garis lurus dari pangkal handle ke ujung bilah, ini antara 65 sampai 70 cm. Sedangkan jika ditarik garis mengikuti lengkungan dari pangkal handle ke ujung bilah, ini adalah 90 cm. Nah, adapun untuk cincin yang kita usung pada produk celurit Pantuni ini adalah cincin bulat yang pemirsa seperti ini. Cincin bulat minimalis tapi tetap memberikan kesan mahal dan kesan gahar pada celurit Pantuni ini. Adapun untuk gagang yang kita gunakan adalah dari bahan kayu sono pemirsa ya. Kita politur warna coklat mengkilap seperti ini dengan motif ciri khas dari Lapak Merah. Nah, adapun untuk handle sendiri kita bentuk dengan model petelan ya pemirsa, yaitu model seperti kepala burung ya, seperti ini pegangannya handlenya. Nah, sedangkan untuk paksinya sendiri yang kita gunakan adalah paksi tembus gagang seperti ini pemirsa. Anti lepas ya, sangat mantap sekali. Adapun untuk sarungnya sendiri yang kita gunakan adalah dari bahan kulit sapi asli pemirsa, seperti ini ya. Kita semir warna coklat mengkilap seperti ini pemirsa ya, dengan motif bunga matahari ciri khas dari Lapak Merah, sehingga terlihat sangat mantap dan sangat elegan yang sudah sangat mantap ini pemirsa. Nah, sangat mantap bentuknya yang sangat anggun dan elegannya. Adapun setiap pembelian apapun unit dari Lapak Merah pasti akan kita kasih selalu tali gantingan cantik seperti ini, dengan tali warna hijau dan benang warna merah, ciri khas dari Lapak Merah. Nah, saya kirim hari ini juga ya, kepas Mas Eva Pravitasari yang ada di Tekung ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, dan mudah-mudahan Eva Pravitasari merasa puas dengan hasil karya saya ini. Nah, saya kirim hari ini juga ya Mas ya. Nah, bagi pemirsa yang ingin memiliki unit-unit seperti ini atau unit apapun produk dari Lapak Merah, bisa dibaca di deskripsi video ya
Di situ sudah cantumkan nomor WA yang bisa dihubungi dan juga beberapa toko online yang bisa dikunjungi oleh pemirsa sekalian. Di antaranya ada Shopee, ada Lazada juga, ada Bukalapak, ada juga Tokopedia. Terserah pemirsa mau memilih toko online mananya yang agak pemirsa paling disukai. Nah, pemirsa, jangan lupa juga untuk selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video-video yang saya upload. Dan jangan lupa juga untuk share, like, serta komennya agar channel saya tetap bisa berkembang. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bilah.